Tati pesat, buka. Oh, coba buka pelan-pelan, buka pelan-pelan. Buka, iya, buka. Oh, ada pesat. Tempat ritualnya nih di mana dia nih? Saya kalau membakar kebakar ini, jangan tahu siapa dalangnya ini. Jangan. Ini pasti ada. Ada ini, ada yang pernah beli. Suaminya ini itu perempuan. Mungkin aja pesat. Ya sepertinya perempuan ini pesat. Ya, makanya itu kita jangan bakar dulu dia ini. Ya. Jangan. Siksa. Siksa nanti dia mati. Nanti kita pokoknya kita ini dulu dia. Biarin. Ini berinding liatnya. Bahaya. Baunya juga lain ini. Bau pandan muncul. Dari jam 9. Kan bau babi ngepet dia ini. Minyan-minyan. Sekarang udah jam 1:30 ya. Yang babi ngepet ini membahaya benar ya. Udah keluang ini aku start. Baru tapi sama dia ini. Emasnya ini 1 kilo ini. Alhamdulillah. Ini emasnya ini kita serahin kemana ya? Ke PRT aja. Hah? PRT. Tahan, ini PRT. Selama ini yang bikin kita resah, uang emas hilang semua, ya inilah PRT. Tapi ngepet ini udah ngambil emas. Nih, barang buktinya PRT. Nanti PRT biar urus ya. Nanti kita jam 3 nanti, dia ini kan berubah wujud. Jadi mau dibawa kemana ini? Ini biarin bakar, dikurung di sini. Jangan bakar. Kalau bisa jangan berarti, jangan. Kita tahu sebenarnya siapa dalangnya ini. Ya, pasti ada dalang. Tahu siapa ini? Yang jaga ini kita ingin tahu siapa ini. Ini perempuan, Pak. Ini perempuan. Iya. Tahan, semua tahan. Ada yang jaga. Kena mentin. Yang jaga kamar khusus ritual. Nah, ini suaminya. Ya, ini kan perempuan. Jadi belum tahu kita. Belum tahu. Iya. Orang rumahnya. Makanya PRT, tadi warga pengen ngebakar. Kalau bisa jangan dulu. Kita lihat dulu. Kita telusur dulu siapa dalangnya ini. Ada yang jaga diri ini. Bisa hilang nggak nanti? Udah kita kunci gaib, Pak. Sudah. Ini gimana, Pak? Kira-kira bagusnya ini, Pak? Ya sudah, kita tunggu dulu. Tunggu ya. Kita tunggu. Ya. Jadi ini masih disimpan dulu, Pak ya. Kita simpan dulu masnya. Ini. Ya. Itu barang-barang bukti itu mau dititip ke PRT aja. Mukanya seru banget tuh. Warga kita ini siapa yang hilang? Iya. Enggak. Tantang. Siapa ini? Memang sering kehilangan, laporan kehilangan ini udah banyak ini. Banyak memang PRT. Banyak untuk kehilangan. Nanti didatain aja PRT, takutnya orang nanti salah gunakan itu mas itu. Kukunya tajam tuh. Bahaya ini. Tahan. Kuat nggak ngamuk ini? Aduh. Iya. Bulan puasa ini ya. Ini kira-kira warga kita bukan. Bukan kayaknya. Bukan jauh. Bukan. Bukan mas aja PRT, tadi ada uang juga tadi. Ya ada uang PRT. Kalau menurut saya PRT lebih baik dibakar. Jangan. Enggak tahu siapa dalangnya. Ada kampung yang kampung baru itu kan rumahnya kan tertutup terus itu mungkin itu kampung baru itu bisa jadi nama kampung itu kita tunggu sore dulu jangan dulu dibakar ini.
Kita tunggu dulu Pak, sampai dulu. Jangan dulu dibakar. Iya. Jangan dibakar jangan. Iya. Kita dulu. Biar jangan lepas dia ini, usahakan jangan lepas. Benar-benar benar. Ya makanya kita minta tolong sama Pak Ustadz dibakar. Ya, dibakar dulu. Sudah kita pada. Iya. Jadi itu hanya akan dibakar. Enggak bisa kemana-mana lagi. Jadi, ya. Sudah enggak bisa kemana-mana ini. Pak Ustadz, itu barang bukti kita titipkan ke Pak MNT, ya, Ustadz. Ini barang buktinya ini punya siapa enggak? Siapa ini? Tolong kalau sebenarnya nanti arah sang enggak ngaku nanti Pak Ustadz. Ini apa sih? Ini kalau memang coba pegang dulu nenya itu. Benar cewek bukan itu apa cewek ini cewek udah enggak pegang nenya. Jangan najis haram ya haram enggak boleh pegang nenya itu jangan bakar bawahnya dosa enggak boleh ini ujungnya bakar dia ini padanya pasti bukannya perempuan nih ya jadi sirinya pengen namain babinya epet nih ji bener ngomongnya ini warga yang hilang ini ya ini hilang iya bahaya ini kita kalau saling salahkan anak ini kita langan sangkar ini yang punya orang itu tolong izin dulu nanti berngurung ini dulu nih. Waduh, serem bener ini barang ini. Gede ini. Seret aja lah kalau enggak lah. Cantik kalau aslinya dia cantik dia nih. Enggak, jangan panjang mancing ya buat teman-teman jangan panjang mancing ya, karena organ sebenarnya memang udah panas. Cuman kita kalau kita ngebunuh dia, ini enggak bakal tahu siapa dalangnya. Yang diambil barang buktinya ini. Iya. Oh, Pak RT. Itu masalah emas kita disini Pak RT ya. Jangan dikasih ampun lagi. Iya, udah Bang, jangan dipancing-mancing, Bang. Kita telusur dulu siapa dalangnya ini, Bang. Ya, ini tinggal 2 jam lagi. Nanti kan dia berubah nanti ya. Iya. Eh, warga tuh, jangan bikin api di sini ya. Waduh. Warga udah ramai sekali tuh. Gawat ini, gawat ini. Wah, Pak RT udah mau mulai ngamuk nih warganya Pak RT. Ini kalau malah jangan udah mungkin. Tuh udah ramai benar ke sana tuh. Kita warga. Aja aja, Bang. Woi, udah kan itu. Buka nih biar bakar aja. Jangan dibakar dulu. Gimana Pak RT? Bakar aja bakar. Mau sebentar lama bakar aja udah. Apa kita serahkan dulu aja bener ya? Iya, Pak. Bakar aja. Ini buat polisi. Bagaimana wujudnya? Iya benar Pak. Kita tunggu dulu. Bahaya ini memang bahaya. Ini memang kalau nggak ketangkap begini kita nggak tahu nanti. Ini orang kampung mana ini kita nggak tahu. Iya. Jangan ini dulu. Ya ini juga terpaksa ini jadi ini ketangkap jadi. Suaranya kayak babi bener Pak. Iya. Ini Bang, ini Pak Ustadz yang dinamakan babi ngepet ya kayak gini. Iya benar. Lihat ini. Selamanya orang resah gak dia ini. Jangan. Bahaya. Tenang aja. Udah lemas ya Pak Ustadz. Mungkin yang jaganya juga udah ini. Lemas. Udah ketahuan ya yang jaga itu. Gimana yang jaganya lilin Pak Ji? Udah lemas kan? Ya tadi ada salah satu warga tadi bilang. Udah. Tadi ada salah satu warga Pak Ustadz. Bilang kata ada rumah kosong itu yang mencurigakan Pak Ustadz. Nah lemaskan dia. Kita dobrak aja malam ini. Kita dobrak aja itu rumah kosong itu. Lihat dulu nih. Kita dobrak rumah orang. Iya benar. Benar Pak Ustadz. Kita lihat dulu. Makanya nih kuncinya jangan dibunuh dulu. Jangan dulu dibakar. Kita tahu ini sebelah kampung. Bakar. Bakar aja itu. Bakar aja.